another shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peranguran, kembali di kebun Grand Grafting Grape. Oke, di siang hari ini saya mau update nih hasil pangkas pembuahan anggur jenis Harol, yang mana di video sebelumnya sudah saya update ya waktu pemangkasannya. Ini untuk usia pemangkasan sekarang sudah 14 HSB dari pangkas. Oke, kita lihat untuk update-nya ya sahabat, apa menghasilkan brokoli bunga untuk anggur Harol ini. Kita cek. Nah, alhamdulillah ada brokolinya. Nah, ini cukup loh yang gede nih. Ini ada dua, mata batnya pecah satu, dia mengeluarkan dua brokoli. Nah, yang ini juga mengeluarkan dua brokoli. Semua mengeluarkan dua brokoli bunga anggur. Nah, yang ini pecah dua nih. Ini ada untuk brokolinya. Nah, ini juga ada dua. Nah, ini juga ada. Di sini juga pada ada. Nah, yang terakhir kita lihat. Nah, brokolinya ada dua, lumayan besar-besar nih. Untuk jenis anggur Harol ini dia sangat ginjah ya, dan sangat gampang untuk dibuahkan. Dia sangat ginjah seperti apa, jenis anggur Jupiter, gampang untuk dibuahkan. Oke, kita cek sebelahnya lagi untuk tersier sebelahnya. Ini tersier anggur Harol nih. Kita cek. Nah, mudah-mudahan terlihat nih, ada brokolinya. Nah, ini baru pada sprut nih, ketinggalan nih. Nah, ini ada brokolinya. Ini pun ada. Ini ada. Alhamdulillah semua mengeluarkan brokoli. Nah, cukup besar nih brokolinya, sampai ke sana. Alhamdulillah mengeluarkan brokoli semua ya. Ini tersiernya ada 24 tersier ya. Sebelah sana ada 12 tersier dan sebelah sini ada 12 tersier. Alhamdulillah yang sprut semua mengeluarkan brokoli anggur. Setelah sprut dan sudah mengeluarkan brokoli anggur seperti ini, kita untuk perawatan, kalau masih brokoli kecil seperti ini bisa nih disemprot fungi insek dengan dosis rendah aja. Fungi inseknya jangan dosis terlalu tinggi. Kalau lagi brokoli seperti ini, semprot aja sekali lagi, nanti jangan disemprot sampai dia menjadi beri. Nanti kalau udah ada beri set sebesar biji kacang kedelai, baru melakukan penyemprotan fungi dan inseknya lagi. Nah, untuk pemupukan di waktu brokoli ini, saya biasanya nyetop untuk pemupukan. Saya tidak melakukan pemupukan lagi. Yang saya lakukan hanya penyiraman
itu pun penyiramannya nggak terlalu berlebihan ya, sedang-sedang aja, asal media cukup lembab sahabat. Nanti kalau terlalu basah, air terlalu banyak, nanti takutnya bunganya malah terjadi kerontokan. Kita jaga aja medianya jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah banget, cukup lembab. Kita ibaratnya siramnya seperlunya aja, kira-kira medianya kering baru nanti kita siram. Nah kalau grounding di tanah ini saya siramnya 2 hari sekali ya, itu pun dengan dosis tidak banyak, mungkin saya sekitar 5 liter kalau dihitung liter ya, karena ini ditanam grounding aman. Oke sahabat, demikian update perkembangan anggur harol yang saya pangkas 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah hasilnya tidak jong dan sudah mengeluarkan brokoli bunga anggur. Dan seterusnya kita harus merawat, karena lebih susah merawat daripada membuahkan. Karena kalau sudah seperti ini, kita harus benar fokus untuk merawatnya supaya brokolinya menjadi beri anggur dan nantinya bisa dipanen. Oke, terima kasih sahabat penangguran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.